sambil sambungan dari mana dari desa terdiagnosa baru beberapa yang lalu sembuh total sudah sembuh sudah bisa aktif koroner kan susah sembuh nih okay. Kan wes bengkak gak akan bisa pulih kan obat ini kira-kira di antara 12 beliau ini kan setelah 14-15, mencoblos 18 sampai 12 masih di desa anu ke siapa yang iya oh di Polda rakor dia tadi ada itu hari ini kita takziah menghadiri ke rumah duka keluarga dari almarhum Bapak Sutoni selaku anggota PPS Desa Lego di Kabupaten Sidoarjo. Tadi sudah berbincang dengan ahli waris keluarga korban. Kalau perjalanannya dari sakitnya memang punya riwayat jantung koroner. Vonis dari dokter itu dilaksanakan pada bulan Oktober tahun yang lalu dan ternyata sudah dinyatakan sembuh. Dan alhamdulillah beliau kepilih menjadi salah satu anggota BPS ini, harapannya bisa mengabdi karena di 2019 beliau ini sudah menjadi anggota BPS juga. Sepertinya panggilan jiwa. Namun karena situasi pada saat pelaksanaan tanggal 14-15 itu beliau ngelembur, terus pulang sebentar, obat juga diminum tidak rutin. Kemudian menjelang pleno itulah beliau mengalami puncak sakitnya, dibawa ke rumah sakit. Pada tanggal 21 pagi itu dinyatakan meninggal dunia. Kita didampingi Pak Bupati, Forkopimda, dan Kajari. Ini ada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. Kita hadir di sini untuk menyemangati keluarga. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini menjadi pembelajaran untuk KPU ke depan nanti, paling tidak dalam rangka rekrutmen anggota PPS di kecamatan, di desa-desa itu, kemudian di kecamatan, betul-betul aspek kesehatan itu menjadi faktor utama untuk dilakukan pemeriksaan sedetail mungkin. Kejadian-kejadian ke depan, mudah-mudahan hal seperti ini bisa kita hindari. Alhamdulillah. Kalau masalah korban, kemarin kita dengar sendiri Ketua KPU Pusat sudah merilis kurang lebih ada 90 yang meninggal dunia. Kalau di Jawa Timur ada 12 yang meninggal dari 11 kabupaten kota. Yang terbanyak di Surabaya ada 2. Kemudian yang sakit ada di 7 kabupaten kota, kurang lebih yang sakit 21 orang yang sampai sekarang sudah mendapatkan penanganan intensif. Mudah-mudahan tidak ada jumlah korban lagi yang meninggal maupun yang sakit, dan penyelenggaraan pemilu bisa sukses seperti yang kita ikuti bersama. Terakhir kami berpesan, mari kita jaga kondusivitas di Jawa Timur. Mudah-mudahan apapun keputusan KPU yang akan diumumkan insya Allah tanggal 20 nanti, kita hormati dan kita sama-sama segenap unsur elemen masyarakat sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Timur. Oke ya Mas, terima kasih rekan-rekan media. Ini ada Pak Bupati sama Ketua KPU. Ketua, evaluasi pasca insiden seperti ini, depan seperti apa? Tentu semua ini akan menjadi evaluasi kita bersama-sama untuk melaksanakan pemilu-pemilu selanjutnya. Hari ini kedatangan beliau Pak Kapolda ini menumbuhkan semangat bagi kita. Kebetulan beliau hari ini ditunjukkan dengan hadir secara langsung di rumah duka. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau dan tentu kami di jajaran KPU selaku penyelenggara. Ini akan menjadi evaluasi demi evaluasi untuk kedepannya. Tentu kami juga akan menyampaikan terkait dengan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, kepemimpinan kami KPU RI melalui KPU Provinsi ini sudah disampaikan.
insya Allah ke depan kita akan mungkin penataan kembali yang lebih baik. Di Sidoarjo yang meninggal dan sakit ada berapa, Pak? Kalau di Sidoarjo yang meninggal satu, yaitu Pak Sultoni, dan yang sakit ini sakitnya masih sakit biasa dan sudah tertangani di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Ini semua sudah terkondisikan dan semua sudah mendapatkan haknya selaku penyelenggara yang sakit dan yang lain. Dan satu lagi, Mas, Pak Bupati sudah betul-betul mengerahkan seluruh tenaga medis dalam naungan Dinas Kesehatan. Yang sudah kita kolaborasikan dengan Dinas Kesehatan baik dari Polri maupun dari TNI. Mudah-mudahan itu bisa bekerja sama untuk mengantisipasi ke depan. Pemeriksaan kesehatan itu yang lebih penting. Ya, oke, terima kasih. Izin, kemana? Mau wawancara sebentar. Aku udah.